apa sih yang nggak kenal dengan geng yang ter-up-to-date, ter-hits, dan ter-hype? Ih, gak bisa lu dalam lain apa? Ya, pokoknya hampir seluruh warga sekolah ke masalah mereka. Udah kali ya, cukup. Sikap mereka itu gak begitu baik. Mereka suka banget ngomongin sekolah yang gak berdaya. Yang dianggap gak selevel sama mereka. Mereka pikir orang kayak gitu gak pantas buat satu sekolah sama mereka. Harapkan datang lagi semua yang pernah terlalui. Cowok gue mana nih? Gue gak ngeliat batang hidung dari tadi. Emang kenapa punya batang hidung? Dia kan gak maju. Gue gak aja kalau dia pesek. Mereka ini berkenal onar. Maka dari itu, mereka dijuluki The Troublemakers. Langsung aja kita kenalan sama mereka. Ada Shannon, si ketua geng yang super heboh dan galak. Kalian jangan berani-berani deh ngeliatin dia. Soalnya mata dia itu sinis banget. Oh iya, jangan lupa dengan dayang-dayangnya. Ada Rahel si centil. Lea si Judas. Dan Audrey si Soima. Di geng mereka juga ada anggota cowoknya juga. Mereka adalah Aldi yang receh banget. Kemarin gue nyapu di padang pasir. Dan si Sokul. Dan yang terakhir, Brian si playboy. Gue mencari ke sebagai teman sebagai juga ya. Iya.
kemarin dia numpahin minuman di baju gue yang jadi kok. Kumat lagi dia sempatnya, gue beli banget dia slow. Biasa, kucing. Kok bisa? Iya, kemarin gue sama yang lain makan di luar. Terus, pas gue mau balikin makanan yang sama, dia nabrak gue. Ya udah, yang penting dia udah dijawab kan. Lo jangan kasar gitu dong sama anak baru. Kok gak kayak dia sih? Si anak baru kayaknya udah punya temen. Beli temen tadi ya? Hell, lagi kita gak mungkin mau temenan sama dia. Berisik! Shannon kayak berandal gitu. Dia broken home. Maksudnya? Jadi kemarin Mila nanya kenapa mamanya Shannon gak pernah datang ke rapat orang tua, dan Mila minta nomor HP-nya. Tapi Shannon bilang dia gak punya nomor mamanya. Kok bisa? Terus setelah itu Bu Mila nanya kenapa gak punya nomor mamanya. Shannon bilang dia udah gak punya alasan lagi manggil mamanya mama gitu. Serius? Kamu yakin? Siapa tahu ada alasan lain? Yakin banget, karena pas kelas 8, Shannon tuh anaknya baik. Tapi dia berubah semenjak ayahnya meninggal dan mamanya menikah lagi. Siapa sih?
Gak usah sok perhatian. Kurang ajar kamu. Siapa yang ngajarkan kamu seperti itu? Keadaan. Mama khawatir kamu ada masalah di sekolah. Tadi guru BK menelpon mama. Terus mama bilang apa? Mama mau jawab pertanyaan guru BK. Mama gak mungkin. Mama kan gak tau apa-apa soal Shannon. Mama kesini repot-repot buat nanyain itu. Wah, Shannon gak nyangka. Kamu jangan kurang ajar, Shannon. Berarti kamu bilang begitu sama mama. Gak usah berlagi jadi mama yang baik. Oh iya, mama boleh pergi dari sini. Mama kan sibuk. Shannon. Gua mau kita putus. Hah? Maksud lo? Apa sih? Gua mau kita putus. Masih kurang jelas. Apa perlu gua pakai bahasa isyarat? Oh, jadi gara-gara si Rik itu ya? Iya, lo suka sama dia. Iya, gua suka sama dia emang. Haha, lo lebih milih yang lebih jelek, so suci, blau kayak dia. Lo berbanding emas buat dapetin sampah kayak dia, bego lo orang. Terah, lo mau bilang apa? Gua udah muak sama sikap. Mulai hari ini, detik ini juga, lu udah gak punya hubungan apa-apa lagi sama gue.
Shannon, Mama mau ngomong. Tumben Mama pesen lagi. Mama serius. Ya, ini kan Mama udah ngomong. Siapa yang ngajarin kamu buat menindas orang lain? Jawab Mama, siapa yang ngajarin kamu jadi kasar seperti itu? Mama pikir siapa lagi kalau bukan karena Mama. Ini momen Shannon tunggu-tunggu. Ketika Shannon ngebully orang, sampai Mama mau merhatiin Shannon. Shannon nunggu hal ini terjadi sejak dulu. Apa? Shannon pengen diperhatiin sama Mama. Makanya Shannon jadi berandal kayak gini. Shannon pikir dengan kayak itu, Shannon bakal diperhatiin sama Mama. Shannon, maafin Mama ya nak. Mama gak tahu kalau kamu bisa berubah kayak gini karena Mama. Mama salah, sudah menelantarkan kamu. Harusnya Mama sadar, kamu tuh gak butuh uang, tapi butuh Mama. Kenapa Mama gak sadar dari dulu? Shannon sudah terlanjur dicap buruk sama teman. Bahkan Shannon ngebuat teman-teman Shannon jadi buruk juga. Maafin Mama ya nak. Mulai sekarang, kamu tinggal sama Mama. Ya? Iya, Ma. Kamu pelan-pelan berubah, jangan panik.